Sebelum melihat media amfibi, kita menanam krokot di pot biasa dulu, guys. Cara mudah menanam krokot. Ini krokot yang sudah hidup ya, yang sudah berbunga. Kita potong-potong terlebih dahulu menggunakan gunting. Dipotek pakai tangan juga bisa. Kalau udah dipotong seperti ini, agar tidak terlalu panjang, kita potong lagi. Medianya sudah kita sediakan. Ini medianya campuran tanah, sekam dengan pupuk kambing. Sudah dicampur. Tinggal menancapkan ya. Potongan-potongan krokot tadi. Caranya sangat mudah dan simpel. Kita isi satu pot ini sekitar 7 atau 10 juga nggak apa-apa, biar begitu tumbuh nanti kelihatan sangat subur, sangat rapat. Jadinya seperti ini, sahabat. Nah, yang udah ditanam jadinya seperti ini nih. Ya. Nanti kita tunggu, kalau sudah tumbuh subur kita review lagi ya, sahabat. Ada beberapa krokot yang memang sudah numbuh, cuma kita gunakan pot bikinan sendiri. Nah, potnya seperti ini nih, kita bikin dari botol air mineral. Ini sudah numbuh. Ini media amfibi, pakai media air sama media tanah. Saya sebut dengan media amfibi. Ya. Ini pohon miana. Saya coba ancapin, ternyata numbuh. Miananya juga gampang sekali numbuhnya. Seperti krokot. Ya. Nah, ini adalah botol air mineral yang di dalamnya ada media airnya. Terus ini media tanah agar lebih jarang menyiram ya, sahabat. Nah, inilah hasil menyemai krokot. Sudah jadi, guys. Tinggal nunggu tumbuh suburnya. Ada miana juga nangkring. Masih agak layu karena baru ditanam. Ada beberapa tanaman yang baru dipindah ke pot ya. Lihat miana dulu, miana yang lagi viral. Ada pohon keladi juga.